Hendak seribu daya, itulah ungkapan tepat buat skuad Gold Ball kebangsaan yang sanggup berkorban jiwa raga demi negara tercinta. Biarpun terpaksa mengeluarkan duit poket sendiri untuk turun menjalani latihan kerana persatuan tidak mempunyai dana, kesungguhan atlet-atlet istimewa berhati wajah ini nyata sukar ditandingi. Apalagi mereka kini diletakkan harapan menggunung untuk kekal pada ranking nombor 1 Asia Tenggara serta layak ke temasya Paralimpik 2020. Laporan Siti Aisyah Basli. Motivasi untuk mempertahankan pingat emas Sukan Para ASEAN, skuad golbol lelaki kebangsaan begitu tinggi sehinggakan mereka sanggup mengeluarkan wang saku sendiri bagi membeli peralatan serta tambang untuk ke sesi latihan. Begitupun, apalah artinya usaha andai tidak diberi sokongan sewajarnya. Rata-rata pemain bekerja sebagai tukang urut untuk kelangsungan hidup, malah ada yang berniaga kecil-kecilan. Sedangkan untuk menyara keluarga juga tidak mencukupi, apalagi bagi membiayai perbelanjaan untuk kegunaan bersama skuad kebangsaan. Faiz Asangku, Timbalan Presiden Persatuan Golbol Malaysia, menyeru agar ada syarikat korporat tampil membantu pasukan kebangsaan, terutamanya dari segi sokongan kewangan. Kita persatuan khususnya memerlukan dana untuk menyokong pemain-pemain dari segi supply mereka kasut, baju dan juga allowances semasa training. Ya, sebab kebanyakannya pemain-pemain players kebangsaan kita ni adalah mereka-mereka yang bekerja sebagai jururut. Tambah Faiz, sekurang-kurangnya RM100,000 diperlukan untuk membiayai keperluan pasukan termasuk kit dan allowance harian pemain. Bagaimanapun di pihak pasukan, perit kekurangan dana mahu tidak mahu terpaksa ditelan, namun alah bisa tegal biasa. Malah mereka lebih bersemangat untuk mengibarkan jalur gemilang meskipun serba kekurangan. Seperti kata jurulatih Fatil Khair Muhammad, demi lencana di dada. Kalau kita tengok, atlet yang dikumpulkan ni adalah berada di serata Malaysia. Ada di Johor, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur. Dan mereka bergerak berulang-alik setiap minggu untuk turun. Semata-mata untuk latihan, yang mana diorang kena keluar kos adalah secara persendirian. Di pihak persatuan dan MSN, cuba kita telah memohonlah sebenarnya. Kita telah memohon pada pihak persatuan terutamanya untuk memberi allowance kepada budak-budak ini supaya diorang boleh memfikir, sebab kita tak nak nanti diorang tertekan mana untuk turun latihan. Mereka juga perlu cari dana untuk pergerakan diorang. Dua tahun lalu di Kuala Lumpur, skuad golbol lelaki negara berjaya menamatkan kemarau emas 12 tahun dalam acara itu dengan menumpaskan Thailand di pentas final. Menuju ke Filipina 2020, pemilihan pemain kini di tahap akhir dengan kombinasi muka lama dan baharu. Bulan depan, skuad golbol negara akan menyertai kejohanan jemputan Asia Pasifik di Bangkok, Thailand sebelum cuba meraih slot Paralimpik pada kejohanan golbol IPSA di Chiba, Jepun, Disember kelak.